Dirjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memberikan materi pembinaan peningkatan integritas personal para hakim dan seluruh aparatur yang ada di PT TUN Manado, PT TUN Manado, dan Dilmil 317 Manado. Pembinaan ini terkait monitoring dan evaluasi terhadap manajemen dan layanan peradilan serta pembinaan di PT TUN Manado. Maksud kami mengadakan MONEF dan pembinaan adalah untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan integritas khususnya, dan meningkatkan soliditas para pegawai di peradilan di lingkungan PT TUN, PETUN, dan militer. Pentingnya integritas di dalam diri setiap personal di PT TUN Manado, mulai dari para hakim hingga pegawai lainnya pun menjadi poin utama agar mampu mewujudkan pelayanan publik yang prima di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado. Kita para hakim dalam memberikan putusan ya, itu ada tiga hal, berkeadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Seluruh personel pun diharapkan dapat meningkatkan rasa syukur sehingga akan muncul rasa bangga dan mencintai satuan kerjanya. Edward Siwi, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.